Apa saja dalam kita membina rumah, bina rumah ke, buat interior rumah ke, benda yang paling penting adalah kita kena jelas kita nak apa. Tadi kan orang tu jelas lah, dia kata kalau boleh nak menghadap kiblat. Dan kedua, kita kena jelas kenapa. Apa benefit dia? Kan, kalau kita jelas benefit dia kenapa, then kita bercakap dengan kita punya consultant, arkitek ataupun designer, then kita akan design menghadap the kiblat. Bila kita tahu kenapa tu, baru kita boleh fine tune kan apa yang perlu dibuat. Contoh, dia kata nak menghadap kiblat tu, mungkin sebenarnya dia nak kepala dia waktu tidur yang menghadap kiblat. Jadi tak perlulah ada orang rumah yang kita kena pusingkan menghadap kiblat. So bila tadi bila kita menghadap kiblat, dia adalah matahari terbenam, nanti rumah kita panas dan sebagainya. Jadi dia kata tadi, kalau kata sebenarnya nak kepala kita je yang menghadap kiblat, macam kita berada dalam kubur dan sebagainya. Wow. Dan katil kita jelas kita orientekan supaya kaki kita tidak menghala kepada kiblat. Dan kepala kita lah ada kiblat. Sebab bila cakap pasal dalaman, dalaman senang, designer akan boleh adjust benda tu untuk kita dapat.